Welcome back to channel ya. Bergabung lagi dengan channel saya, ARF Channel guys. Oke, malam ini aku ada di masih di Balikpapan guys ya. Kebetulan malam ini aku lagi cari makan guys. Makan yang ada di pinggiran tapi rasanya rasa hotel guys. Rasa rumah makan yang bagus guys ya. Tepatnya hari ini aku ada di angkringan dimsum guys ya. Kalau angkringan dimsum sendiri guys, ini tempatnya ada di seberang Giant Balikpapan ya guys ya. Kalau untuk jalannya sendiri dia ada di Jalan Haryono guys. Ya, ya. Oke okay, guys. Kita akan pesan ya guys ya. Kita akan masuk. Let's go. Untuk proses masaknya sendiri guys ya, di sini aku sudah ada pesan beberapa beberapa dimsum ya guys ya, di mana malam ini aku mau optimal aja guys ya. Kebetulan ini ada sudah prosesnya guys ya, saya akan lihat di sini guys. Ya kalau ini sendiri pak, ini dimsum apa? Ini namanya hakau. 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 Dimsum sendiri ada saran ada 20 varian. Vlogger yang ada di seluruh Indonesia. Karena kalau berkunjung ke Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan ya guys ya. Di sini bukanya dari jam 10 malam ya guys, sampai jam 12 malam guys. Ya, jadi kalian apabila kalian lagi mencari makanan atau angkringan yang enak di Balikpapan, bisa berkunjung ke Jalan Haryono guys, tepatnya di angkringan Sabri ya. Oke, aku lanjut lagi dengan mbaknya ya guys ya. Kira-kira sudah berapa lama? Oke guys, sambil menunggu makanan jadi ya guys ya, kita akan menunggu makanannya ke meja makan ya. Sudah sampai di mejanya ya guys ya. Dan di sini guys, kalau untuk di meja angkringan sendiri dia sudah tersedia menu-menunya ya guys ya, mulai dari bermacam-macam dimsum guys ya. Dan untuk harganya sendiri guys sangat-sangat terjangkau guys ya. Kenapa? Karena dimsumnya sendiri guys per porsinya itu dibanderol hanya 18.000 ya guys ya. Dan untuk makanan-makanan yang lain di sini juga ada bubur ayam guys ya, selain bubur ayam juga ada kentang goreng ya guys ya, Indomie goreng telur dan Indomie kuah telur ya guys ya. Dan untuk bubur ayam sendiri guys, dia dibanderol hingga 15.000 ya guys ya. Dan kalian nggak perlu khawatir guys. Komentar di bawah ya guys ya. Dan untuk kalian sendiri guys, untuk food vlogger yang dari seluruh Indonesia, ketika kalian datang ke Balikpapan, tempat ini wajib kalian kunjungi guys. Kenapa? Tempatnya cozy banget, di pinggir jalan. Dan untuk capeknya pun sangat sangat gampang dicarinya guys, karena tempatnya sendiri dia ada di pinggir Giant ya guys ya, di Jalan MT Haryono guys. Sekali lagi guys, MT Haryono Balikpapan Kalimantan Timur ya guys ya. Dan sebentar lagi guys, Balikpapan adalah akan menjadi ibu kota guys ya. Jadi buat kalian food vlogger, datanglah ke Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, Samarinda, Penajam Pasir dan semua yang ada di Kalimantan Timur guys. Terima kasih.
Oke, Mbak, untuk ini bahan-bahannya sendiri, Mbak, ya? Dibuat sendiri ya, Mbak, ya? Ya. Oke. Kalau untuk dimsumnya sendiri, Mbak, apa sudah ada cabang atau masih di Balikpapan aja? Alhamdulillah ada cabang di Jalan Jenderal Sudirman. Jalan? Tempatnya di Klandasan, tidak jauh sih dari kantor Kota Madya. Kota Madya. Iya. Di daerah sana, sekitar sana. Jadi depan BRI Klandasan Pusat. Oke. Oke, guys. Jadi kalau untuk cabangnya sendiri, guys, angkringan dimsum sendiri dia ada di Klandasan ya, guys, ya. Tadi sudah disampaikan di alamatnya, tapi nggak perlu khawatir, guys. Untuk alamatnya sendiri, guys, nanti saya selipkan di apa namanya? Di deskripsi ya, guys, ya. Iya. Sedangkan itu bukanya pagi. Bukanya pagi. Iya. Kalau yang di Klandasan itu ternyata bukanya pagi, guys. Jadi ini ya, stok aja. Oh, stok aja ya. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys, untuk pesanan ini kebetulan sudah sampai di mejaku, guys, ya. Hari ini aku ada pesan 4, guys, di sini, guys. Untuk pesananku yang pertama ada dimsum, ya, guys, ya. Dan yang kedua di sini juga ada siomaynya, ya. Yang kedua di sini juga ada. Dan yang terakhir, guys, mantap. Dan untuk di sini sendiri, guys, untuk sausnya seperti ini, guys, ya. Oke. Dan di sini, guys, untuk angkringan sendiri, di sini, guys, untuk tempat duduk sendiri, guys, kalian bisa duduk lesehan juga bisa, guys, ya. Dan apabila kalian nggak suka duduk lesehan, itu juga duduk di kursi juga bisa, guys. Oke, guys, sebelum lanjut ke video aku ya, guys, ya, jangan lupa, guys, subscribe dulu ya, guys, ya, dan hidupkan lonceng sebelah kanan, guys. Kenapa? Apabila kalian subscribe dan hidupkan lonceng sebelah kanan, berarti kalian selalu mensupport channel aku, guys, ya, agar semakin berkembang dan aku semakin bersemangat buat video-video yang ada di seluruh Indonesia, guys. Oke, guys, kita akan coba ya, guys, ya, untuk satu persatu gimana sih untuk rasanya sendiri, guys. Oke. Oke, guys, kita coba. Ya. Kalau untuk tampilannya sendiri, guys, dia cukup lumayan cukup bagus, ya, guys, ya. Dan untuk rasanya sendiri, kita akan coba cicip, ya, guys, ya. Rasa sendiri, guys, dia sangat sangat nyaman banget. Kualitasnya lembut ya, guys, ya, dan juga usianya juga lebih terasa ya, guys. Dan untuk sausnya sendiri ya, guys, ya, dengan dimsumnya dia sangat masuk, guys, jadi sangat cocok sekali untuk saus dengan dimsumnya, enak banget, guys. Ya, guys. Coba, guys, yang kedua, guys. Nah, kalau untuk tampilan sini seperti ini, guys, ya. Wow, mantap, nikmat banget, guys. Enak banget, guys. Sausnya, dimsumnya, semua terasa banget, enak banget. Jadi, guys, angkringan dimsum ini, guys, wajib kalian kunjungi ya, guys, ya. Untuk food vlogger yang ada di seluruh Indonesia, apabila kalian berkunjung ke Kalimantan Timur, tempat ini ada recommended banget buat kalian kunjungi, guys. Karena selain bukanya dia malam, ya, guys, ya, dan dimsumnya pun juga enak banget. Selain dia enak sih, guys, ya, untuk harganya pun sangat-sangat terjangkau, guys, ya. Dan untuk di Kalimantan sendiri dia sangat terjangkau sekali. Oke, guys, kita akan coba, guys, ya, untuk yang ketiga. Nah, untuk tampilannya sendiri seperti ini, guys, ya, dia sangat gurih sekali, ya, crispy ya, guys, ya, seperti ini.
enak banget guys. Rasanya sendiri guys ya, dia bikin ketagihan guys, karena selain isinya, isiannya guys, lapisan kulit luarnya dia sangat crispy guys ya. Selain crispy guys, dia juga gurih guys, apalagi dicocol guys ya dengan bumbu seperti ini guys, dia sangat masuk banget guys ya, karena bumbu dengan gorengannya benar-benar cocok guys. Oke guys, kita coba yang terakhir guys. Nyaman guys, bener-bener rasa dagingnya guys ya, bener-bener terasa banget ya. Oke guys, kita akan coba yang terakhir guys. Untuk tampilan sendiri guys, seperti ini guys ya. Untuk tampilan luarnya dia bener-bener matang di luar ya guys ya, dan juga dia crispy guys. Oke guys, kita akan nyocol guys ya. Enak banget guys, rasanya benar-benar luar biasa, mantap, enak. Tuh, agak tuh udah lama dikonsum lupa aja. Ini tertarik. Tertarik. Tertarik racikan, jadi kita memang buatnya di racik baru ditarik. Oh, jadi yang kayak itu ya, tertarik yang ada di Malaysia ini ya, agak sama ya. Oke guys, buat kalian guys, ternyata di angkringan dimsum sendiri guys, dia ada minuman spesial guys, ternyata bisa ngeracik teh tarik ya mbak ya, yeah, teh tarik guys ya. Jadi kalian kalau pingin ngerasain teh tarik guys ya, nggak perlu jauh-jauh ke Malaysia guys ya, cukup datang ke Kalimantan aja guys, Balikpapan ya guys ya. Dan seperti ini guys tampilannya guys. Dan untuk harganya sendiri pak berapa kalau yang teh tarik? Gila guys, hanya 10.000 teh tarik guys. Yeah. Jadi buat kalian nggak perlu lah jauh-jauh ke Malaysia guys ya, cukup. Food vlogger yang ada di seluruh Indonesia, ketika kalian ingin mencari teh tarik ya guys ya, bisa datang ke Kalimantan Timur, Balikpapan, di Jalan MT Haryono ya pak. Di Jalan MT Haryono guys, di depan Giant ya guys ya. Yeah. Kalian sudah bisa menikmati segelas teh tarik guys. Ya untuk rasanya sendiri guys, kita akan icipi guys. Oh, enak guys. Dan untuk apa namanya teh tarik sendiri guys, dia ada dua varian ya guys ya. Ada bisa dingin, juga sekalian dia bisa panas guys. Sampai di sini dulu guys video dari aku ya guys ya. Jangan lupa sekali lagi aku ingetin guys buat kalian-kalian semua yang ada di sana ya. Jangan lupa subscribe ya guys ya channel aku ya guys ya, ARF channel jalan-jalan. Karena masih banyak keseruan video-video berikutnya guys. Untuk video-video berikutnya kita akan mengangkat yang ada di Samarinda guys. Ya guys ya. Apa namanya, tetap stay di channel aku guys ya, jangan lupa hidupkan lonceng ya guys ya, dan subscribe dulu channel aku guys. Oke guys, bye bye.